وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Amma ba'ad, kita masih melanjutkan atau masih ada di pembahasan as-sabr dan al-yaqin yaitu tentang sabar dan yakin maka dengan keduanya akan terwujudkan kepemimpinan yang syar'i dalam din Kita bahas terlebih dahulu pembahasan yang yang, yang disarah atau dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah tentang as dan yakin ini yang beliau sebutkan yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman hafizahullah beliau berkata was-sabr wal yaqin bainahuma 'alaqatu ini sebagaimana kita merujuk sedikit sabar dan yakin antara keduanya itu ada talazum, ada 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 alaqah, ada ikatan saling melazimkan satu sama lain. Yani fal yaqinu yu'inu 'ala sabar Al yaqin, keyakinan itu membantu untuk bisa bersabar. Was sabru yusilu ila al yaqin. Dan kesabaran itu akan mengantarkan kita kepada keyakinan. Jadi seperti dua hal yang tidak terpisahkan seperti dua rukun yang tanpa salah satunya maka rukun berikutnya pun tidak pantas atau tidak bisa. Kullama azuma yaqinul abdi azuma sabruh. Semakin kuat yakinnya hamba maka semakin kuat pula kesabarannya. Waqad asyara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahi rahimahullahu taala ila al-alaqati bainas sabri wal ma wal yaqini. في معرض تفسيره لقوله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يُؤِقِنُونَ داني ابن قيم الجوزيه رحمه الله beliau telah memberikan isyarat akan adanya علاقه ايت كسنبون وانكatan انتر صبر صبرنا يقين De, ketika menafsirkan ayat Allah fasbir inna wa'dallahi haq maka bersabarlah wahai Muhammad sungguh janji Allah itu hak benar wala wala la dan jangan sampai orang-orang yang tidak yakin itu menggelisahkan engkau ini luar biasa kalimat Allah azza wa Jalla. yaitu satu fasbir inna wa'dallahi haq maka bersabarlah perintah Allah, sabar. Sesungguhnya janji Allah itu pasti hak. Uh, untuk segala hal ya ini. Tentu tentang surga pasti itu. Dan Allah taala menjanjikan kepada kita akan jawaban doa-doa. Itu janji Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, astajib lakum." berdoalah kepadaku maka aku akan jawab astajib ijabah ya kata Allah azza wajalla juga di ayat lain uji budak watadai ida daani aku akan menjawab doanya pendoa jika dia berdoa langsung kepadaku dua ayat ini menghadirkan janji Allah kepada para pendoa yang tulus berdoa kepada Allah azza wajalla apapun permintaannya dunia maupun akhirat dan Allah taala berkata pula dalam banyak ayat Wa'adallahi haqq Janji Allah itu hak Juga dalam ayat lain Inna Allah la yukhriful mi'ad Allah tidak akan menyelisihi janjinya sendiri Beda dengan makhluk Itu sudah janji Allah Allah tidak akan menyelisih janjinya sendiri Ya Cuma di sini disuruh apa? Fasbir gitu. Itu yang memang beratnya di situ kadang-kadang ya, eh, jemaah. Kita kadang nggak berat di masalah mintanya. Minta itu gampang. Sabarnya itu yang memang berat. Nunggunya ya kan, Pak? Ya kalau minta kan tinggal angkat tangan Biar berusaha ikhlas insya Allah Tinggal minta, namanya minta tuh gampang Tetapi menunggu jawaban itu yang Kerap kali lebih berat daripada Jauh lebih berat daripada meminta jemaah Kadang butuh waktu Makanya sebagian ulama mengatakan ketahuilah bahwasanya Intizarul faraji ibadah Menunggu jalan keluar dari Allah itu termasuk ibadah Karena itu amalan hati yang dipupuk dengan sabar dan keyakinan jadi menunggu jawaban itu luar biasa. Orang kalau misalnya bisa bersabar, tidak tergesa menunggu jawaban itu berarti orang itu telah Allah rezekikan kebaikan pada hatinya. Ya, karena ba banyak orang yang memang berdoa namun mustajil. Dia dia tergesa-gesa sehingga bertanya-tanya, "Saya sudah banyak berdoa kok Allah nggak jawab-jawab ya?" Akhirnya dia pakai jalan pintas. Minta sama Allah tuh rezeki yang banyak yang berkat cepat-cepat rezekinya dan seterusnya tapi kok masih seret-seret aja akhirnya dia nggak sabar akhirnya pakai jalan pitas pakai jalan riba ada yang nyolong apakah sebagian dari maling ada yang berdoa kepada Allah sebelumnya mungkin ada cuma boleh jadi loh dia sebelum nilep dulu tadinya dia pendoa tapi karena dia nggak sabar akhirnya udahlah jalan pitas sajalah itu berarti memang intizar menunggu jawaban Allah itu ibadah ya, menunggu jawaban Allah itu ibadah. Maka kata Allah Fasir, Inna wa Sesungguhnya janji Allah itu hak. Kalau memang udah benar doanya, tidak memakan harta haram, pakaiannya halal, minumannya halal, makanannya halal, dan berusaha menjauhi maksiat walaupun kita ini memang banyak dosa, maka Allah Taala akan perkenalkan jawaban. Insyaallah. Nah kemudian kata Allah Aziz, wa Jalla yastakhiffan nakalladzina la لا La, la jangan sampai alladzina la orang-orang yang tidak yakin. Orang-orang yang tidak punya keyakinan itu menggusarkan engkau dalam menunggu janji Allah. Karena ini prosesnya kan kita kalau minta sesuatu minta misal saja kita minta dunia. Oke, okay, yang mungkin Sebentar ini gitu loh Jawabannya itu biasanya kalau untuk dunia kan sebentar Dibandingkan akhirat masih panjang Apa yang kita minta? Sesuatu dari dunia yang, yang itu tidak haram Dan ubah bahkan sesuatu yang mungkin dianjurkan Apapun itu Ya Allah berikan rasa ini ini, ini. Ya. ya Allah berikan besoknya doa lagi Besoknya doa lagi Dalam masa penantian jawaban dari Allah Itu kan ada, 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 ada durasi Di durasi itu kan kita menunggu dulu menunggu jawaban dari Allah Azza wa Jalla menunggu jawaban dari Allah Azza wa Jalla kita udah yakin nih sabar dengan dipupuk keyakinan makin sabar untuk menempuh sampai benar-benar yakin sabar gitu wala yastakhifan nakal ladina la di perjalanan kesabaran tersebut cuma ada aja orang yang membuat kita besar omongannya, kodaannya, ya, pamernya dia itu kadang-kadang ditanya kita mana katanya kapan gitu terus kita nggak tahu ini udah minta sama Allah tapi belum Allah rezeki kita saya udah berusaha ayo lah kapan ah ayo itu saya aja ada nih apa yang sekarang lagi ini pinjol nah ada nggak pinjol saat ini sekarang maksudnya pinjol saya yang diobat sih di sms sms nggak jelas itu pinjol Sari atas nama Ustaz Hasan misalnya nggak ada rata-rata pinjol yang memang ujung-ujungnya nyesel nanti lah saja imba memang menipu imba memang riba sudah nih ikut kami aja ada nih pinjol nih cuman sepuluh ribu bunganya ngomongnya gitu di awal ntar lihat akibatnya belum tentu segitu ya kagoda nggak kagoda oh, orang itu tidak punya keyakinan pada Allah Azza wa Jalla akan harta yang halal, berkah, sehingga nawarin kita sesuatu yang menyimpang. jangan sampai orang yang tidak punya keyakinan itu itu membuat kita gusar. Ah, ikut enggak ya? Enggak deh. Ah, ikut tapi ikut dapat duit nanti. Ah, aduh. Gusar kita, gelisah. Yang tadi yakin, ada orang-orang yang dia kurang yakin dengan rezeki dari Allah Azza wa Jalla mulai menggoda kita, nah, gitu ya, seperti itu cuma. Ya. Dan kisah ini bukan masalah ini banyak banyak hal-hal yang bapak-bapak sendiri dan ibu-ibu silakan refleksikan di banyak hal. Ini ini mencakup banyak sekali hal. Masalah ekonomi ya banyak masuk ini. Masalah perjodohan juga iya. Perjodohan untuk anak juga iya. Mungkin bapak-bapak yang soleh ini Insya Allah atau ibu-ibu yang soleha Pengen putrinya itu Nikah sama yang soleh ya. Namun stok laki-laki sekarang nggak seperti Membludaknya perempuan Dan itu pun yang berkualitas itu Laki-laki pun nggak semuanya Dan yang udah berkualitas pun Rata-rata udah nikah Nah ini repot ini Ya kan Gimana Maksudnya mujarob yang sudah ada pengalaman gitu loh. Ya, langsung seneng, langsung seneng, Pak. langsung seneng. ya. Kan agak-agak ini nih, udah nyari yang pesantren mana, nih buat dia aja penjodoh, nari yang baik, gak pesantren lah, yang penting rajin sholat laki-lakinya. Ya. Maka mulai nyari-nyari buat anak, buat putrinya. Kadang sebagian bapak itu gusar karena khawatir putrinya ini. Bukan, bukan gak laku aja, Pak. Kalaupun laku, nikah sama laki-laki yang zalim gitu loh. Karena sekarang tuh kasus banyak, Pak. Dari yang muda dan maaf yang sudah tidak muda lagi juga yang insya Allah kalau bapak-bapak udah berpengalaman dan ya. alhamdulillah mujarab gitu maksudnya mujarab tuh apa ya? Terbukti gitu ya bertanggung jawabannya. Tapi sekarang tuh banyak, Pak, laki-laki yang nggak ya. bertanggung jawab. Yang muda-muda maksudnya baru berapa bulan, baru satu tahun, dua tahun nikah nggak dinafkahin, cerai dan seterusnya itu tidak sedikit tidak sedikit kasus sekarang di luar mungkin di luar logika bapak dibandingkan dengan tahun-tahun dulu betapa langgengnya banyak orang zaman dulu dibandingkan sekarang ya. karena sekarang itu media sosial ada seliuran kemana mana di mana mana akhirnya dia khawatir bapak ini khawatir minta sama Allah belum dapat jodoh juga putri udah 30 tahun padahal dibilang jelek enggak dibilang cakep iya cakep cakep sebenarnya iya kok belum dapat juga ya ada apa salah apa ya Allah kenapa yakin ya kini ya gusar ya ya anak putrinya lebih gusar lagi galau lagi udah lapi sama siapa aja dah gitu lah ah mulai, mulai kan mulai kan bapak bilang jangan dong kalau sama siapa aja ya banyak laki-laki mah tapi kan kalau sama siapa aja ntar kamu kalau kena ya dapat yang nggak bener gimana udah pi daripada aku perawan tua gini pi ya, sabar Nanti papi cariin gitu. iya, eh, ya, eh, sabar sabar. Jadi putrinya itu mulai goyah, nggak yakin. Udah Pi, kita tuh doa udah lama banget nggak dapat dapat gini pi. Tak sabar. sabar. Allah taala menyimpan yang terbaik buat kamu, masya Allah. Pak bapaknya nih layes takhifan nakan Enggak membuat dia goyah, tetap yakin jawaban Allah subhanahuwataala. Sungguh siapapun laki apalagi kalau perempuan punya karakter seperti ini tidak gampang goyah dan yakin sama Allah itu masya Allah Kalau perempuan biasanya mohon maaf kerap kali lebih goyah. Iya. Apalagi kalau punya teman banyak Mudahkah hasut dari umat lainnya. Tapi kalau bapak-bapak karena dablek emang desain dablek ya udah nggak mau dengar kadang-kadang udah Bismillah aja. Ya ya ini relatif ya nggak semuanya. Tetapi biasanya bapak-bapak itu lebih lebih apa kaku gitu loh. Ya. untuk masalah yakin ya udah lakin gitu-gitu aja rata-rata gitu umumnya umumnya tapi ya beda-beda orangnya. ya ada apa Allah ya stakifan la yakin kata ibnu Qayyim al Jawziyah dalam kitab at atibyan fi aiman al Quran faamarohu an yasbir Allah Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersabar walayatashabah bil ladina la yakin indahum fi adam al sabr dan agar tidak bertasabuh tidak menyerupai orang-orang yang tidak punya keyakinan yaitu dalam artian sama-sama jangan ikut jangan sama-sama ikut tidak sabaran ya tapi tetaplah siqah apa tetaplah percaya pada Allah fa innahum adam yaqinihim udima sabruhum sesungguhnya mereka karena tidak punya keyakinan maka ditiadakan kesabaran pada hati mereka wa khafu wastakhafu qaumuhum mereka itu dibuat takut dan dibuat gelisah oleh kaumnya walau hasalahum al yaqin wal haqq lama khafu walama khafu walama stakhafu kalau misalnya mereka ini orang-orang memiliki keyakinan dan kebenaran maka mereka tidak akan dibuat takut dan mereka dan tidak akan dibuat mereka tidak akan takut dan tidak akan dibuat takut atau tidak akan dibuat gelisah tidak gelisah jadi jadi kadar kegelisahan itu sesuai dengan seberapa kadar yakinnya kita kalau kurang yakin lebih dekat kepada gelisah karena gelisah itu pasti dipupuk dengan keraguan dan keraguan itu lawan dari keyakinan iya Faman qalla yaqinuhu qalla sabruhu Barang siapa yang sedikit yakinnya sedikit pula sabarnya. Wa man qalla sabruhu khaffa wa khaffa Barang siapa yang sedikit sabarnya maka dia akan menjadi ringan. Ringan di sini maksudnya letoy, lemah gitu loh. Lemah dan mudah ditakut-takuti, mudah gelisah. Fal muqinu sabiru razinun mal'an wa Orang yang yakin dan sekaligus sabar itu betul balance dia. Malan, malan itu seperti penuh. Ibaratnya kayak ini nih pak, ini penuh. Ketika ini penuh, ada angin berhembus, dia tetap teguh. Tapi coba kalau dia bukan malan, bukan penuh, melainkan dia khafif, yaitu ringan kosong, empty. Ada angin sedikit, bapak tiup sedikit juga, udah mulai menuju ke arah yang sesuai dengan angin. Begitulah orang-orang yang tidak sabar dan kurang yakin dia akan mengikuti arus apa yang ada di sekitarnya dia ikutin aja gitu nggak yakin Zulub uh, bin Orang yang yakin sekaligus sabar Itu dia memiliki lub Lub itu otak Dan juga memiliki akal di hati Otaknya berfungsi, akalnya Menjadi dasar fungsinya otak ya, Jadi mikirnya banyak gitu Mikir di sini untuk menahan Hal-hal agar tidak tidak uh, Menyimpang Wa man la yaqina la lahu sabra Kafifun taish, barangsiapa yang tidak punya keyakinan dan tidak punya kesabaran maka khafif dia ringan, maksudnya enteng banget gitu, mudah kemana-mana, sia-sia. Ya. Talabu bihil ahwa syahwat, hawa nafsu dan syahwat itu akan mempermainkan dirinya. Iya eh itu kalau nggak sabaran dan nggak punya keyakinan, ya. Kama riyahu bis khafif. Sebagaimana riah riah itu adalah angin, angin-angin, itu mempermainkan sesuatu yang khafif, mempermainkan sesuatu yang enteng. Daun-daun yang berterbangan. Ya. Lihatlah batang-batang yang masih pada tempatnya di pohon. Seriuh apapun angin, maka dia tetap ada pada tempatnya. Tapi coba kalau misalnya sudah khafif, ringan, terputus dari dahannya atau rantingnya jatuh baik daun atau ranting yang jatuh ada angin sedikit udah terombang ambing ke mana ia menuju ya, <tuh> ya ini ini orang yang orang yang ajul orang yang hmm. tergesa-gesa itu tidak pantas menjadi imam Iya, ya, Imam Besi pemimpin maksudnya. Sekarang kalau misalnya seorang uh, bapak uh, suami kepala rumah tangga punya sikap itu apa-apa itu tergesa-gesa, ya, uh, sementara istrinya orang yang tenang, lihat aja pasti istrinya yang nanti jadi yang lebih membimbing jadinya malah. Karena karakter ajul Tergesa-gesa Yang mana itu bukan karakter seorang laki-laki yang mapan Yang benar gitu Lebih banyak itu ke perempuan Ini bukan misalkan perempuan tapi lebih banyak kayak itu Makanya perempuan tergesa-gesa cerita Di antara yang paling jelek ya, Di antara yang tidak baik, tidak baik. dari Banyak dari umaha atau perempuan adalah Tergesa-gesa dalam Bercerita Bukan karena cepat omongannya bukan Tapi nggak mikir Cerita aja gitu loh apa yang umat udah ngumpul? Ini bukan umat yang di atas. Mau oh, yang di sana, apa samping Moskow ya? Tanjung Priuk. Ngumpul di tukang sayur. Pertama mungkin ngomongin hal yang global, harga cabe, minyak. Entar lama-lama ngomongin tetangga. Entar ngomongin suaminya. Nggak mikir kalau itu tuh membongkar gitu loh. Ya, begitu ya, membongkar aib, aib sendiri membongkar, membongkar aib suaminya ya ya gitu menjelekkan anaknya kadang-kadang wah anak ibu bagus ya masya allah nggak kayak anak saya tuh nggak tahu tuh anak setan kali ya ya dia hanya setan dong kalau begitu ya kan Ya ada bapak-bapak juga ada kayak gitu juga. Cuman kan dominannya biasanya ibu-ibu yang memang kalau udah ngumpul ngobrol itu udah ceplos kemana-mana, enak, ya. lezat ya, lezat ya, semuanya diobrolin, bahkan ke dalam rumah tangga. Makanya kalau ada ibu-ibu yang sudah pengal pengalaman pengajian, terus ngerti hal-hal kayak gitu, jangan dibocorin. Kalaupun ngomong hal-hal yang global saja, ada perempuan kayak gitu, walaupun cantik, ambil pak. Iya, iya pak, ya kan? Walaupun cantik. Ada perempuan kayak gitu, nggak punya suami, cantik dan berakal, dari ambil, pak. Itu baru kayak gitu, perempuan bagus. Ya, walaupun cantik. Iya <laughs> kan? Maksud saya di sini adalah memiliki istri yang pandai menjaga dapur rumah tangga itu itu memiliki, itu adalah kebaikan tersendiri dan keberkahan tersendiri walaupun dia cantik banget masya Allah iya ya kan pak ya jadi tuh jadi tuh bonusnya banyak banget pak udah cantik pandai menjaga kehormatan suami dan insya Allah semua istri-istri kita insya Allah adalah yang seperti itu Bismillah insya Allah. Ya, kalaupun pernah salah maafkan bimbing dan insya Allah bisa dipoles karena perempuan itu kata Nabi SAW apa uh, seperti apa tulang rusuk yang bengkok gitu ya kalau misalnya dikerasin, ya dia patah. Tapi kalau dibentuk dengan baik perlahan-lahan, Insya Allah baik. Ya, semoga, semoga membaik, Insya Allah. Ya masing-masing. Ya kita juga punya kekurangan, Pak. Dableknya itu yang kekurangannya kita kan. Kadang nggak mau denger ya. Dengan alasan kita pengen istiqomah. Padahal nablock bukan istiqomah ya. Nah, baik. Uh, jadi la yakunu imaman illa man kana sabura kala kata Syekh Sulaiman. Tidak akan menjadi imam kecuali orang ini penyabar. Wa man a'zam wa min a'zami sabri as-sabru 'ala lisan. Di antara seagung-agung sabar adalah kesabaran dalam berlisan. ya ya tadi jangan jangan hati-hati dengan membuka aib keluarga ya. kalau misalnya pemimpin negara nggak sabaran lisannya membuka rahasia negara itu repot akhirnya intel intel dapat info deh ya kan bocor deh eh dikuasai musuh itu Tuh. ya gara-gara apa nggak sabar menahan lisan makanya kita lihat jemaah sekalian ulama-ulama Rabbaniun kalau saya bukan ulama bahkan disebut ustaz pun bapak perlu tahu kalau saya kurang pantas dengan akhlak saya yang kurang, mungkin ilmu saya yang kurang tetapi kalau kita lihat ulama-ulama kita ya, bapak bapak, -bapak dia rata-rata itu mereka irit dalam berucap ya. kalau ustaz kampung, guru-guru kampung kayak saya ini kan kalau ngomong kan banyak pak tapi kalau sampai ke ulama beneran ketemu dengan haibah dan kuih bawaannya itu irit bercanda pun bercanda tapi irit yang lebih baik bercanda jemaahnya gitu. kalau misalnya tanya Syekh apa hukum ini dijawab hukumnya dalilnya penjelasan selesai nggak ada dan macam-macam karena irit kalimat itu menyelamatkan memang Ya, seperti kita-kita ini memang pada Allah Semoga Allah perbaiki anak ya. juga jemaah sekalian. Jemaah sekalian, kemudian kata Ibn Qayyim dalam kitab risalah ini, Fakih uh, di sini dikatakan uh, ada uh, apa sih sabar yang dimaksud di sini untuk mendapatkan imamah?" Fakirlah, ada yang mengatakan, al dunia, sabar terhadap dunia." sabar daripada dunia maksudnya. Ya. Ada yang mengatakan sabri al bala sabar terhadap ujian. Maksudnya sabar sini nabi sabri al manahi sabar daripada hal-hal yang dilarang. Waswabu anhu bi sabri an Yang benar adalah sabar yang dimaksud untuk mendapatkan untuk mendapatkan kebaikan ya. untuk berangkatan imamah maka itu bisa an zalika kulli yaitu sabar terhadap semua dari yang disebutkan tadi sabar daripada dunia ya. yaitu enggak mudah kepincut sama dunia ya. sekarang ini dunia kan apa-apa digelontorin Mbak adakah lagi-lagi ibu-ibu saya enggak nyanyi ibu-ibu bapak-bapak jerah adakah bapak-bapak yang tiap hari rajin buka Shopee ayo Shopee. Hanya untuk apa ngeliat-liat harga barang dan masuk-masukin keranjang? Saya sih ngerasa nggak sih bapak-bapak nggak gitu. Saya mau ngomongin ibu-ibu lagi nanti lama-lama ibu-ibu nggak terima nggak pernah ikut kajian saya lagi. Karena kok ibu-ibu mulu sih dari tadi gitu yang salah. Nggak ini bapak-bapak aja. Ya, bapak-bapak. Ya. Walaupun saya nggak percaya kalau bapak-bapak udah seusia gini masih kayak gitu ya. Ya, jadi tiap hari itu hobi berkhayal masukin keranjang, masukin keranjang. Entar dah kalau punya duit, padahal nggak punya-punya, Iron Sebenarnya itu istri-istri sebagian dari kita, ya. Ini dunia, Pak. Ya, memang bisa sabar. Ini bisa sabarnya karena apa? Eh, ya, karena kau punya duit, makanya bisa sabar. Coba kalau punya duit. Habis. Iya, Pak, beneran lah. Habis. Lihat saja jemaah, kita ini hidup semakin kuantiti harta kita bertambah, lifestyle kita berubah, dan kebutuhan kita berbeda, dan kita mudah letih dibandingkan di saat kita itu masih kesulitan. Saya kasih contoh. Ketika kita masih dulu masa sulit, nggak butuh ART, Pak. Nggak butuh Pak, pembantu asisten rumah tangga, betul nggak? Kenapa? Ya mikir keluar duit lagi, mendingan gua aja yang, udah kamu aja, istri nyuci, ngopel, ngasuh anak, masak, nyuci piring, ngelain suami itu tuh paket tuh satu istri tuh. Kita udah mulai meningkat taraf apa namanya, masih gajinya meningkat, penghasilan jauh meningkat, masjid mulai kan berpikir eh Beb, gimana kalau misalnya kita punya bantu biar kamu lebih ringan kan ada nih gaji paling berapa sekarang paling 500 juta lah ah kamu oh iya udah capek banget ya ya, ya. ya mulai kan manjanya mulai. iya ya gitu kita tuh akhirnya udah dapat pembantu pas dapat pembantu apakah makin giat istri enggak enggak makin merasa butuh dengan bantuan. Begitulah kehidupan kita kan gitu. Jadi makin taraf hidup makin tinggi, lifestyle makin tinggi, sebenarnya makin manja kita itu. Dan makin keluar duit. Beneran. Dulu masjid-masjid gak pakai ini pak. Coba matiin. Pak. Matiin cuman buka itu doang. Yakin. Aduh. Mana sih Pak Buniman? Kenapa nih hasilnya? Gitu. kan? Protes. Dulu kan kamar-kamar kita, saya nggak tahu sebagian dari kita nggak pakai AC. Dulu, apalagi zaman jemut bapak-bapak dulu waktu saya masih nama saya masih di Lawa Mahfuz dulu, bapak-bapak udah hidup di sini. Oh, iya, mau saya saya masih iya belum tercatat, saya masih bukan belum tercatat, saya masih belum ada lah gitu. Tahun 70-an, 80-an awal-awal dulu kan, Pak. Ya, ada nggak yang punya AC di rumahnya? Saya tantang, nggak ada yakin, Pak. Ya kan, Pak ya? jangan karena AC masih masih hidup sampai sekarang aja udah syukur ketika itu iya <tuh> 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 plastik eh plastik apa kipas yang kayak gini itu atau kipas yang kayak gini dari rotan kayu itu kan <tuh> emak yang yang ngipasin, kadang banyak koran nyamuk di mana mana masih hidup lah sekarang AC mati aja udah mencok mencok gimana sih tukang nih kemarin nggak bener banget padahal baru sebulan servis tuh lihat hidup kayak gitu Ya, kita lah, ya, manusia gitu, semua sabar atas semua itu. Itu ya, masya Allah, ya, dunia, dunia, makanya semakin taraf duniawi kita itu semakin tinggi, kita tuh semakin butuh bantuan sebenarnya. Ya, mungkin gak, Pak Presiden atau menteri itu bekerja sendiri tanpa asisten jalan melenggang kemana-mana tanpa ajudan tanpa orang yang membackup kalau Umar bin Khattab dulu kayak gitu iya itu dulu ya, dalam iklan kayak gitu sekarang eh, susah karena ya mungkin karena jahat juga sih makanya orang pengen jahatin coba kalau bener insya Allah dilindungi nama Allah ya kemana-mana nggak bisa melenggang takut karena apa takut dendam orang takut kualatnya orang dan seterusnya Ya kan? Butuh apa? Butuh pelindung. Iya, eh, makanya, Pak. Bapak-bapak, melenggah kemana-mana bebas. Itu udah alhamdulillah. Coba, kalau misalnya Bapak adalah seorang artis besar yang dikenal satu Indonesia, bahkan dunia, mau beli bubur ayam di pasar, capek, Pak. Orang minta tanda tangan lah, minta foto bareng lah. Terus nanti tiba-tiba ada yang nusuk pisau dari belakang lah, nah kan? Jadi itu kita itu nggak terkenal nikmat beneran pak. Nah, sih, cuma dikenal lingkungan doang, bukan artis top, bukan presiden, bukan menteri, itu nikmat. Mau naik motor supra kemana-mana, nikmat Gak ada yang Wah bapak, wah nggak ada yang gitu kan. Soal Soalnya kita itu kayak gak nafkahin dia gitu loh, di, gitu. Iya, nikmat makanya Allah bagikan kepada kita dari dunia sekarang itu yang terpantas buat kita iya maka sabarin deh kalau misalnya ada keinginan dunia yang lebih apalagi kan bapak-bapak ya ya kita ini kan nggak tahu kematian itu kapan pak mau tua mau muda nggak kenal usia ya sabar akan dunia kemudian di al balak juga sabar akan ujian balak musibah Sabar akan hal-hal yang aram Ini juga susah, ini juga berat Di zaman sekarang karena Apalagi yang mudah muda dilimpahkan itu dunia Dan kemudahan untuk bermaksiat Yang lebih buruk pak kalau misalnya Sudah berusia senja Tetapi kok maksiat Masih istiqomah, nah ini oh, ngawur banget ini Contohnya misalnya kata nabi s.a.w Tiga orang yang tidak Allah ajak bicara Dapat azab yang pedih sekali nanti Nggak Allah lihat Di antaranya Ushaimitun Zanin apa itu Ushaimitun zanin Ushaimit itu adalah laki-laki, aki-aki itu wa tapi dia berzina beneran gitu loh. Udah aki-aki padahal ya kenapa begitu ya karena ya udah-udah aki-aki udah apa sih yang diinginkannya gitu kan kalau misalnya pemuda jemaah. Bukan wajar, tapi kalau pemuda memang ada rohbah yang kuat, on fire gitu loh. Dan istirjal ketergesaan. Tapi kalau misalnya sudah berusia 60, 70, 80, eh kemudian masih memperkosa. Itu kan ada beritanya Pak, na'udzubillah mithalik. Ya. Masya Allah, itu gimana bisa kayak gitu gitu loh. Maka itu sangat berat itu. Semakin berat. Semakin berat apa dosa dan juga keburukannya. Maka di sini wa jama'a subhanahu baina sabri wal yaqini qalbi Allah taala menggabungkan antara sabar dan yakin kenapa? Karena keduanya sabar dan yakin itu adalah kebahagiaan hati. Masya Allah, ini yang banyak tidak difahami. Sabar dan yakin itu adalah kebahagiaan. Wafak duhuma yufkiduh, yaf uh, wafak duhuma yufkiduh sa'adatuh. Kehilangan akan sabar dan yakin itu menghilangkan kebahagiaan hati. Yufkiduh saadatah Ya. Jadi sabar dan yakin itu adalah kebahagiaan hati. Kehilangan sabar dan yakin itu membuat hati kehilangan kebahagiaan. Lah, di sini kan berarti mindsetnya harus diubah, jemaah. Banyak orang itu menganggap mindset yang main, banyak orang mindsetnya gini. Do whatever you want. Lakukan apa yang kamu inginkan, terserah mau benar masalah. salah dah itu, itu kebahagiaan mudah walaupun terhadap agama. Udah itu yang penting bahagia. Yang penting happy lah. Do what you want. Gitu. Terserah kamu. Mereka orang-orang kayak -orang ini berprinsip bahwasanya kebahagiaan adalah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kalau itu di surga, iya. Tapi kalau di dunia, melakukan apapun yang kita inginkan, ah, ini sebentar, harus ada remnya. Karena ini kata Allah, an-nafs bisu jiwa ini seringkali mengarah kepada keburukan. Kalau kita menginginkan semua, semua harus kita gapai. Kalau itu buruk, wah maka apa yang terjadi? Hmm, pelanggaran demi pelanggaran, laknat demi laknat, dosa demi dosa. Iya. Dan kerasa seolah-olah itu lezat dan nikmat. Kalaupun ia lezat, maka itu disebut kelezatan sementara semu. Yang ya. yang ujungnya kemudian hambar atau tidak enak atau 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 laknat atau penyakit kolbu atau dia tercandukan akannya dan ingin terus demi terus 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 sampai kemudian dia mencapai ya. hatta zurtumul maqabir. Makanya kata Allah, <tuh> al-hakumut takyathur. Sikap berbanyak-banyak yang kalian lakukan itu telah melalaikan kalian terus lalai karena pengen terus melakukan apa yang diinginkan gitu loh memperbanyak hal-hal yang tidak penting buat dia nggak sabar ketika ingin ini langsung pengen dapat ingin ini langsung pengen dapat lalai akan ya, agama Allah akhirnya kemudian sampai hatta zurtumul makabir sampai kalian ziarah kubur dalam artian masuk liangnya yaitu mati maka baru pas di situ baru ngerti ternyata waktu hidup di dunia itu tidak sepantasnya saya untuk uh, menghabiskan waktu dalam melakukan hal yang saya inginkan saja ya yeah. jadihlaas kalian mindsetnya harus dibenarkan semua uh, sebagian dari kita kebahagiaan itu ternyata ada di kesabaran dan juga diyakinnya pada Allah dan jika tidak sabaran melanggar dan merasa itu nikmat maka berarti di situ ada kerusakan mindset dan juga kerusakan hati. Ya. Jangan kira orang yang mendapatkan apa-apa yang dia inginkan di dunia ini itu bahagia. Ya, saya dulu kan saya orang kampung juga pak, maksudnya orang-orang biasa gini ya, kayak kayak jemaah juga. Saya sampai sekarang saya orang biasa, ya mau jadi orang apa lagi ya? Kemudian saya melihat, saya dulu kan dekat dekat pasar kaget pak, rumah saya orang Kalibata, orang tua dekat pasar kaget. Jadi kalau kita ke pasar suka kaget-kagetan gitu kali ya, ya ke pasar kaget pergi pulang ke musola itu lewat pasar ya pokoknya daerah yang Dibilang kumuh sih enggak, cuman biasa. Nah ada perumahan-perumahan besar. Kalau anak waktu kecil jalan-jalan ke perumahan itu, ada di area Batak lah, kalau kita sebutkan. Itu rumahnya gedung gedongan itu. Para pejabat biasa di situ ya. Rumahnya masya Allah besar-besar, sepi ya. ya perumahan-perumahan elit kan kayak gitu, sepi. Dikit-dikit tiba-tiba kalau nggak sepi ada anjing. Nah itu repotnya tuh. Ya, bukan orang yang kita temuin anjing ya nah itu ngeliat ih kaya ya masya allah kaya ya eh pada suatu ketika ada anggota keluarga ini ternyata berjodoh sama sama orang di perumahan besar itu gitu loh gitu Wow, masya Allah kan kita kan namanya ibu, wow, masya Allah ya gitu kan. Kita mengira dulu mengira kalau memang masya Allah harta banyak dan seterusnya itu memang menaikkan derajat kita dan seterusnya. Dan ternyata ya kita lihat malah justru semakin banyak hartanya pas pas kita lebih dekat gitu kan, ya semakin banyak problemnya, semakin banyak ketergantungannya itulah lifestyle. Ini bukan berarti mereka jelek bukan, itulah ujian ujian orang semakin banyak ya semakin banyak ujian. Iya semakin banyak. Kita ini kadang-kadang seperti beberapa orang yang ada di depan rumahnya Korun. Korun itu disirikan di surat Al-Qasas. Korun itu ketika keluar dari rumahnya pakai persih, perhiasan berjubel pak. Gimana nggak berjubel perhiasannya? Uang kuncinya aja dipegang sama beberapa ajudan gimana? Perhiasannya berjubel, pakaiannya tuh masya Allah. Apa kata orang-orang yang menginginkan dunia yang teritu, bahkan dunia? Wah oh, wahai korun Duh, Coba kalau saya, kayak saya kamu gitu Ber, Berangan-angan seperti korun Tapi nanti ketika korun mendapatkan azab Baru mereka sadar Gitu Kita ketika tahu Bahwasanya Yang kita angan-angankan dari dunia Kalau kita semakin deketin kita tahu Oh aduh ternyata Saya kira Bakal makin mudah nih Ternyata enggak juga Ya kan Ya, iya, banyak hal-hal seperti itu mas kalian, ya semakin mewah ya semakin ada, harus ada treatment, ya handphone makin mewah, makin butuh treatment, tapi juga jangan katrok banget pak masih Nokia yang kuning layarnya, <positioning> <gawa> gak lah itu mau ngapain pakai itu sekarang nggak nggak bisa ya, ya standar aja lah. Iya. Baik, kita azan dulu habis itu silakan untuk tanya jawab dipersilakan. Shallallahu Baik, Bapak-bapak silakan jika ada yang mau bertanya atau mungkin Ibu Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan. Silakan. Yang pertama, kita tahu bahwa takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Iya pak. Padahal eh, betul, takdir itu dari Allah pasti terbaik buat manusia. Betul. Bagaimana kita meyakini bahwa takdir buruk itu terbaik buat kita? Hah. Hah. Padahal di ayat terakhir dikatakan sesuatu yang baik buat manusia, hal eh, yang tidak baik buat manusia, begitu. untuk Allah harus baik. Hmm tafsirnya kalau salah selanjutnya dikatakan manusia tidak tahu sesuatu yeah. hanya Allah yang tahu ya. Yeah. bagaimana kita tidak tahu dan dalam ayat itu dikatakan memang kita tidak tahu Sai. yang kedua dalam teori manajemen seorang manajer itu diukur dari bagaimana dia mengambil keputusan dalam waktu cepat waktu yang terbatas dan bahan baku yang terbatas sedangkan tadi Ustaz mengatakan sebagai imam kita nggak boleh tegas besar Hmm. Bagaimana ukuran tergesa-gesa Dan kecepatan mengambil keputusan Terima kasih ba. Masya Allah dua pertanyaan Sangat berkualitas masya Allah. Yang pertama Pertanyaan pertama tadi pertanyaan tentang takdir Baik ataupun buruk Bagaimana kita Memformat Mindset kita agar meyakini Bahwa saya takdir yang buruk itu Itu yang terbaik buat kita gitu. Walaupun akhirnya buruk Memang dalam ayat yang tadi Bapak sebutkan akan saya sebutkan kata Allah Subhanahu wa taala wa asa an takrahu wa huwa lakum wa asa an tuhibbu lakum Boleh jadi kalian mencintai suatu membenci suatu hal padahal itu baik buat kalian. Ya? Boleh jadi kalian mencintai suatu hal padahal itu buruk buat kalian. Ya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Allah taala mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk buat kalian secara persis dan kalian tidak mengetahui. Di sini kan seperti ada menafikan kalian tuh tidak tahu, tapi maksudnya tidak tahu di sini imma tidak tahu, mungkin tidak tahu sama sekali mana yang bermasalah dan mana yang bermotorat atau tidak mengetahui secara sempurna. Kadang tahu manusia tahu ini baik buat saya, ini buruk buat saya, tapi tidak tahu secara sempurna. Yang kadang-kadang baginya ini baik tapi baiknya sedikit. Ini buruk, tapi bagi buruknya sedikit. Akhirnya dimilih yang buruk. Artinya seseorang, nih misalnya dalam masalah jodoh, dalam masalah jodoh, ada dua calon dia. Misalnya, misalnya, dua calon, dua-duanya baik dalam masalah agama. Yang satu calon ini penyabar, yang B uh, lebih banyak ilmunya, gitu loh. lebih banyak ilmunya. Ini dodoi dua baik nih, wah, menimbangnya tuh agak susah ini. Yang ini penyabar, tapi ilmunya nggak seberapa banyak, tapi penyabar. Yang ini ilmunya banyak, itu aja menonjolnya. Bahkan juara di zaman sana-sini gitu, perempuan yang kedua ini. Pilih yang mana ya? Karena dia memang awalnya itu cinta ilmu, maka dia pilih yang ilmunya banyak. Ya, gitu ya. Ini kan dia tahu, dia tahu bahwasanya ilmu yang banyak itu adalah suatu benefit yang tersendiri, bagus gitu ya. Tapi ternyata Allah Taala takdirkan dia berjodoh sama yang penyabar. Akhirnya dia ya, merasa apa? Ya, ini ilmu yang banyak saya tinggalkan gitu kan. Dapatnya yang penyabar, tapi ilmunya sedikit. Ketahuilah bahwasanya, Allah, memang kamu tahu bahwasanya ilmu itu baik. Dia bagus punya ilmu Tapi Allah lebih mengetahui secara komplit Mana yang lebih bermaslahat Pengetahuanmu hanya sebatas apa yang tampak pada matamu saja Atau pikiranmu saja Tapi kamu kan tidak tahu secara komplit Apa yang terjadi kelak Ternyata Allah lebih milih Bukan untuk dia Yang dia kira itulah takdir yang buruk Ya cuma penyabar doang Ilmunya mah setek Akhirnya bernikahlah kemudian dan ternyata dia dapati akhirnya dia dapati hikmahnya ternyata sabar itu adalah ilmu tersendiri yang bisa mengalahkan segala materi. Iya pak, perempuan yang sabar itu adalah memiliki ilmu sendiri, ilmu terapan sendiri yang ternyata itu nggak butuh dengan teori melainkan prakteknya sabar. Sehingga ternyata dia bersyukur akhirnya, "Saya tahu, oh, masya Allah, memang Allah lebih tahu yang mana terbaik buat saya." Dan ternyata misal kemudian dia dapatkan yang lebih berilmu ini kurang beradab sama suaminya, misalnya. Oh, itu, itu masalah Pak, kalau misalnya seorang istri udah nggak punya adab sama suaminya dulu mau ilmu seberapa pun itu udah turun dah. Maruahnya di kita, gitu kan Pak? Nah ini ya, Pak. Dan di sini eh, takdir baik atau buruk. Sesungguhnya semua perbuatan Allah mentakdirkan apapun itu baik. Tapi buruknya di sini bukan pada perbuatan Allahnya, melainkan pada apa yang ditakdirkan. Buruknya itu pun di balik keburukan itu pasti ada kebaikan dan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Contoh takdir buruk nih. Eksistensi iblis. Ya. Eksistensi maksiat. Orang-orang zalim semua itu Allah ciptakan kalau Allah ta'ala berkenak pun tidak Allah ciptakan bisa tetapi dengan kata dalam bahasa Arab itu kaidahnya suatu lawan dikenal melalui lawannya juga kebaikan itu bisa lebih dikenal karena adanya keburukan seandainya tidak ada keburukan maka kebaikan tidak dikenal sebagai kebaikan. Melainkan hal yang biasa. Bagaimana kita bisa mengenal putih tanpa adanya warna lain? Sehingga kita bisa membedakan putih sama hitam. Hak dengan batil. Maka eksistensi keburukan itu ada kepentingan untuk membuat kita faham akan kebaikan. Makanya takdir buruk itu tidak 100% buruk. Melainkan di balik itu ada hikmah gitu. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah azza wajalla dari surga ke bumi ini, dunia ini. Itu apakah ya kelihatannya kesannya buruk? Kalau karena kalau misalnya coba kalau misalnya nggak gitu, kita udah di surga semua kan pak ya? Iya kalau memang kita lahir ya, ya kan kan tinggal di surga aja gitu loh. Ya turunin. Tapi kan coba ada nggak hikmahnya? Ada kita bisa nikmat dengan hidup ini di dunia Berharap pada Allah Semua ada hikmahnya Ya, Jadi takdir buruk itu Bukan perbuatan Allahnya yang buruk Pasti baik Perbuatan Allah saja Jawa takdirkan buruk Tetapi buruk itu Secara zat ada Namun di balik itu kita harus melihat Kebaikan Allah dan hikmahnya Itu satu Pak ya Uh, yang kedua dalam uh, masalah manajemen tadi, oh ya yeah, mengambil keputusan cepat apakah bertentangan dengan sikap hilm dan taani dan tidak tergesa-gesa. Nah isti'jal tergesa-gesa itu tidak sama dengan surah cepat cepat dengan tergesa-gesa beda. Isti'jal ini kerap kali tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan tak memikir sama sekali ini istirjal Tapi kalau misalnya cepat dalam mempertimbangkan Karena punya ilmunya Maka ini tidak masalah Seperti seorang ustadz Kayak bapak nanya dua pertanyaan Lah saya langsung jawab pak Enggak perlu saya meracik dulu jawaban Dua hari baru nanti dua hari pak ya saya jawab Ya lama kok kayak gitu udah lupa duluan nanti Sehingga butuh apa? Suratul ijabah Ya, yaitu cepatnya dalam respon karena memang ini ada hajat bahkan darurat dibutuhkan kecuali kalau nggak punya ilmunya maka nggak boleh cepat-cepat dalam menjawab melainkan saya pertimbangan dulu pak saya masih ada subhat nih belum bisa jawab maka nggak boleh dia menjawab kalau dia menjawab padahal dia belum siap maka itu nah namanya istijal dalam minum manajemen karena seorang manajer dia sudah punya ilmunya punya strateginya dan bisa langsung merespon maka memang itulah hakikatnya manajer itu dibutuhkan untuk seperti itu. makanya itu nggak masalah pak. Asal memang dia punya bekalnya. Begitu. Wallahu aalam. Eh, ibu ibu ada yang mau tanya ibu ibu? Ya silakan. Baik, sudah menerima uh, pokokan penjelasan uh, yeah, terkait dengan ini kedua ini terlalu yeah. cuma banyak sekali ya, pertanyaan ya. Lalu sedikit sendiri uh -huh. termasuk pengurus masalah juga nggak tahu jawabannya seperti apa. Iya. Ada dengan uh, sholat uh, itu adalah dia, ya. Masya Allah. ada yang sekarang sudah minggu hari ahad ya, sedangkan dia hari sabtu. Kemudian berita online yang baru saya baca tadi dan kabar dari teman saya yang kebetulan ada di Mekah. Uh -huh. Bahwa Arab Saudi menetapkan buku hari Jumat. Hari Jumat. Nah ini mungkin terkait dengan puasanya Pak, karena ada dua iya. puasa, puasa Tariah dan puasa Alfa. Nah, Wah, ini uh, banyak yang bertanya, terus puasanya kapan? Nah, nah tentu saja sulit untuk kami menjawabnya, karena uh, ada perbedaan seperti ini, kalau dari... Uh, puasa Arofa maksudnya Pak ya? Puasa Arofa kan? Arufah Ya. mungkin kalau paham kalau ada masalah penalim pidah. Iya. Anak perusahaan kan menuruti kan ya itu rekomendasi ya. yang penting utama gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Iya Pak, jazakumullahu khairan. Inilah polemik di hari-hari ini ya. <laughs> kita mohon kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah menerima aman, kaum muslimin walaupun ada perbedaan. Di sini kita tidak Gimana? Menyalahkan pemerintah juga tidak relevan Menyalahkan Muhammadiyah juga tidak relevan Kita tinggal Ayo kita beramal aja deh kalau gitu Cuman gimana? Karena di sini ada ketertabrakan Maka oke okay, kita clearkan begini jemaah Kan berarti ada satu Zulhijjah Nanti akan ada sembilan Zulhijjah Yang mana ketika itu kita akan apa? Puasa apa pak? Puasa Arafah Terus sepuluh Zulhijjah kita ngapain? Idul adha. Idul adha. Baik. Sekarang kalau pemerintah, oke. Okay. Okay. Ini yang ajaibnya jemaah. Pemerintah menetapkan satu bulan lejar hari, hari hari. Ahad. Emang Ahad. Jumat. Rumah. Eh. Hari iya besok ini. Tangan ini tanggal satu ya. sudah pak. Tangan Maghrib ini, Maghrib ini, Maghrib ini tanggal satu Oke. Okay. Berarti kalau begitu memang berarti mengikuti yang Kamis eh sebelum Maghrib berarti kan bukan Tuhajah dul masih dulu kok ada masalahnya ini yang ini membingungkan. Kalau memang satu Tuhajah ini mulai Maghrib ini berarti tadi nih sore nih hari tadi nih itu tanggal berapa 31 pak atau kosong tanggalnya. Nah itu yang bingung sebenarnya, ya pak ya? Tapi sudahlah, semoga Allah maafkan kita semua lah. Mau gimana gitu kan? Sementara kita tuh pengen bareng-bareng sama pemerintah gitu loh. Oke, ikut pemerintah pak. Taib. Ya itu yang membingungkan. Tapi ya udah, ikut pemerintah. Baik sekarang, memang namanya hilal itu antar negara beragam lah. Oke, itu bukan anak ahlinya anak ikut pemerintah dalam masalah hilal Tidak. anak ikut pemerintah oke okay. berarti udahlah anak nggak tahu nih pemerintah bagaimana Allah alam pokoknya ikut aja tanggal 1 pak ya baik masalahnya sekarang adalah di puasa arafahnya puasa arafah dengan id ini kan gandengan ya pak ah sembilan gitu kan ya kalau misalnya Jumat itu tanggal 1 Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat Sabtu depan Kita puasa Arafah menurut kalender pemerintah Karena tanpa 9 Kemudian hari Ahadnya kita Idul Adha Baik di situ itu bingungnya kalau anak sampai sekarang nih anak sekarang Allah alam berarti anak hari Jumat puasa anak anak pribadi ya sama keluarga nanti hari Jumat puasa. Idul Adha kapan? Hari Ahad. Hari Ahad mana? Itu dia bingung hari Ahad. Anak-anak bukan orang Muhammadiyah. Muhammadiyah kapan? Sabtu. Ya. anak ada nggak ada? Anak-anak bukan orang alir setan, orang alir setan bukan orang Muhammadiyah. Nah, ini enggak terlepas di ormas lah kita nggak ada orang orasan lah nggak usah nggak usah enggak bicara itu. Iya ya, pak. Iya. Kalau bagi jamaah apa umat Islam yang tidak mukuh, uh -huh. apa? Iya. puasa arafah. arafah. Iya. Jadi pengertiannya apakah berbarengan dengan mukuh di arafah kita berpuasa? Itu dia. Itu dia pak. Itu dia. nah ini mau saya. Saja. Itu 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 dia makanya wukuf di sini yang yang orang-orang di sini ada dua pendapat kan oke kita nanti hari jumat karena plek ngikutin dengan yang arafa di sana ya kan kemudian ada yang hari sabtu kenapa karena ikut pemerintah sekarang begini begini ada hadis bahwasanya iya kalau misalnya di sana kan kalau puasa kalau Arufah di sana kalau orang yang berhaji memang nggak boleh puasa kalau malah itu nggak boleh puasa yang berpuasa adalah orang yang tidak berhaji Apalagi sekarang di sini kita. Baik. Berarti yang pendapat kedua adalah itu hadis adalah as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Ya. Puasa adalah ketika hari-hari kaum muslimin berpuasa. Ya, kemudian fitr id, uh, id, itu adalah ketika hari kaum muslimin id. Ini adalah pendapat. Mana kita pilih ini? Kalau pendapat yang pertama berarti kita pilih nanti Jumat. Terlepas dari ormas apa apa. pokoknya dari dalil dah. Kemudian yang kalau pindah pendapat kedua berarti hari Sabtu. Karena hari Sabtu ini kalau kaum Muslimin sedang Muslimin Indonesia ikutin pemerintah sedang berpuasa gitu ya. Kita Ada Jumat kayaknya Pak. Tadi dalil tadi Pak. Sama sama bapak juga. Kenapa begitu? Karena ini puasa bukan puasa Ramadan. Dalil yang tadi puasa ketika kaum muslimin puasa itu maksudnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu letaknya di hilal. Tapi kalau misalnya puasa Arafah itu manatnya plek ilatnya itu adalah ketika emang terjadi wukuf di Arafah. Gitu loh. Nah, terus tapi tapi kalau misalnya walil amri gimana walil amri? Walil amri ya istihad walil amri. Istihad walil amri. Ya maksudnya ya pendapat walil amri. Tapi ini Al-Quran sunnah, sunnah menyuruh kita supaya puasa ketika pada wukuf di Arafah. Ini dalil. Nah, ijtihadnya pemerintah bertentangan dengan dalil. Pilih mana sekarang? Ya dalil. Tapi kan ada dalil bahwa sehari kita itu berpuasa. Ini saya kalau ada pendapat yang berlawanan mohon maaf ini. Ya, jangan salahin saya, jangan, jangan dianggap bentur-benturkan jemaah di sini. Nah tapi kan ada dalil kita itu puasa bareng dengan kaum muslimin di negeri masing-masing itu dalil lebih cocok buat yang ru'yatul hilal bulan Ramadan. Karena untuk Arafah ini sebenarnya ilat puasa itu adalah ketika ada orang-orang pada wukuf di Arafah, bukan karena ada hilal. Nah, ya ini ini fatul yang mau yang mau hari Sabtu juga apa-apa cuma kalau kita berpendapat ini wukuf, uh, hilal, eh, wukuf uh, hilal ya wukuf hilal lagi apa wukuf di Arafah itu kan hari Jumat kan besoknya kan tanggal 10 harusnya Id ya berarti kalau antum Sabtu puasa antum puasa pes di hari Id nah kenapa kita Id hari Ahad ya ngalah kita pengen bareng sama kaum muslimin. Kalau A Id itu kan hari untuk apa namanya? Ber, merayakan hari untuk bersenang-senang gitu loh. Nah itu juga di hari tasik itu bingung saya tuh. Ntar kok mau, mau, mau puasa sebelas, dua belas, tiga belas mulai kapan? Masa mulai hari A Itu. Makanya yuk kita saling jedotin pala aja lah pak ya. Tapi kan yang lebih afdol kan puasa arafahnya pak. Puasa arafahnya yang lebih ini. Itu masya Allah itu. Al-Muhim gini lah, orang kita mohon sama Allah yang mau hari Sabtu puasa itu semoga Allah terima aja karena karena susah kita mau yang maksa orang jangan hari Jumat nanti kita bilang wah menyelisih pemerintah lo, nah, enggak enggak aku bukan masalah menyelisih pemerintah ya oh, gitu. Ini, itu cuma hmm. derajat memang. Ya. Tentu -tentu ilmiah, ya. Yang enggak sampai dong berarti. enggak ya, belum nyampe. Ah, lagi. itu dia. Kalau yang kena puasa itu 2,5 derajat. Jadi tetap nah. aja. Ya, enggak sampai 3. Iya, sampai Ya tiga. tapi ya ya kita enggak bisa Tidak ini, Pak. Bagi jemaah yang mungkin bahkan jemaah yang hari raya berbeda ya udah silakan. Iya, iya betul. -betul. Silakan. <tuk> Oke lah kita. Iya. Lagi. Baik atas nama ormas atau pakai dalil fadl, fadl. Udahlah nggak usah capek soalnya. <tik> iya nyari duit susah. Kemudian mau ngomong. <tik> iya tapi tapi itu yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang ikut alhamdulillah. Ya enggak ya silakan apalagi puasa Arab kan itu individual. Atau fadl hari Jumat dan itu itu insya Allah saya hari Jumat insya Allah. Ya kalau misalnya mau puasa eh Lebaran hari Ahad lebih afdol karena Lebaran itu idul adha itu hakikatnya kebersamaannya gitu jemaah gitu Hah? ya iya itu bagaimana lagi coba pak ya kalau bapak mau ikut Muhammadiyah terus besoknya ikut idul adha yang pemerintah ifadul kalau saya enak pak saya dapat undangan ya kan itu ada ustad kayak gitu tuh ada ustad kayak gitu iya Muhammadiyah ikut pemerintah ikut iya dapat amplop sini dapat amplop sana kan enak pak iya Ya yang masalah bapak ini dapur enggak kemudian <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Hah? Enggak ada dalilnya Pak, no, kayak gitu. Itu ya sekali aja. Terus gimana, tu, katanya, tu? Ya 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 bid'ah orang itu berbuat bid'ah lah Pak, gimana? Gimana ya, dia dua kali? Ya karena yang dua kali itu rata-rata ustadnya. Kalau jemaahnya enggak ada dua kali. Kenapa? Karena ada benefitnya, Pak. Kalau jemaah ngapain dua kali capek? Ya. Iya harus beri khutbah lagi udah ngambil sendal pulang disindir sama khotib hei jangan pulang kan gitu kan iya yeah. yeah. ya cukup sampai sini aja wasallallahu ala nabiyina wa ala alihi washabihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh